Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo, selamat pagi Sobat Matsa. Kembali lagi dengan saya Maisalah Mahdara Pirliabagan, jurnalistik MTSN Barito Utara. Nah, hari ini adalah hari kedua bazar, yang mana hari ini tuh sedikit berbeda karena ada kedatangan Bapak Kementerian Agama yang datang untuk memantau kegiatan bazar kita. Sobat Matsa perlu ketahui nih kalau diadakannya bazar ini juga untuk memeriahkan HUT Kemenag yang ke-77. Nah, teman-teman, ayo kita tanya-tanya sedikit yuk sama Bapak Kemenag. Permisi, Bapak. Saya boleh tanya-tanya sedikit gak? Menurut Bapak, sejauh ini bazar MTS itu seperti apa, Pak? Yang pertama mungkin kaitan dan kegiatan bazar yang dilaksanakan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri Muhammadiyah ini, pada prinsipnya kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara tentu sangat mendukung kegiatan ini, karena kegiatan ini adalah merupakan semuanya kreasi dari siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri Barito Utara. Terima kasih banyak ya Pak waktunya. Sedikit ya. Kalau boleh tahu, kakak namanya siapa? Salamah. Salamah. Kak Salamah, sekarang sekolah di mana? Di Madrasah Aliyah. Oke. Saya pengen tanya sedikit nih ke Kak Salamah. Komentar kakak untuk bazar MTSN ini bagaimana, Kak? Saya merasa cukup baik. Makanannya cukup enak. Iya, terima kasih ya Kak atas waktunya. Nah teman-teman, hari ini juga lagi ngadain lomba nasyid loh. Lokasinya di sana. Ayo ke sana yuk. Nah, sekarang kita berada di dalam ruang tunggu peserta lomba nasyid. Mungkin kita wawancara salah satu pesertanya yuk. Boleh tahu kamu perwakilan dari kelas berapa? Dari kelas 7B. Kelas 7B nanti membawakan lagu apa? Lagu Ya Nabi Salam Malaika. Wah, keren ya. Semangat tampilnya ya. Ya. Makasih waktunya. Dalam juri yang kami hormati di foto dan video. Untuk lebih baik lagi suaranya, jangan memegang mikrofonnya seperti ini. Nah, baik-baik kan suaranya. Nah, kalau seperti ini bagus kan suaranya? Oke, kami informasikan biar lebih maksimal tampilnya. Baik, lanjut.
ini. Semoga kita dapat mendapatkan hal-hal positif dari kegiatan hari ini. Saya Maisa Lama dari Berbagai Bagian.